Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Novia Melia. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 13 arti mimpi rambut rontok. Benarkah pertanda nasib buruk akan datang? Oke, sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, bantu support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komennya. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan langsung aja ke pembahasannya. "13 Arti Mimpi Rambut Rontok: Benarkah Pertanda Nasib Buruk Akan Datang?" Pernahkah kamu mengalami mimpi rambut rontok? Ternyata, mimpi ini menjadi pertanda buruk bahwa kamu akan seret rezeki. Umumnya, rambut indah melambangkan hal-hal positif dalam hidup. Sedangkan rambut rontok berlaku sebaliknya, yaitu pertanda hal-hal negatif. Kalau kamu khawatir soal mimpi ini, kamu wajib tahu hal-hal negatif yang kerap membayang-bayangi arti mimpi ini. Pasalnya, mimpi ini ditafsirkan sebagai pertanda buruk bahwa kamu akan kehilangan harta benda yang saat ini kamu miliki dan juga bisa menjadi tanda bencana pada dirimu. Menurut agama Islam, mimpi rambut rontok memiliki arti yang cukup buruk, yakni orang yang memimpikannya akan kehilangan harta benda yang ia miliki. Dikutip dari berbagai sumber, berikut beberapa arti mimpi rambut rontok. Arti mimpi rambut rontok menurut Primbon. 1. Rontok sampai botak. Pada dasarnya, rambut dikenal sebagai simbol mahkota dan rasa percaya diri, terutama bagi kaum wanita. Kalau kamu bermimpi rambut rontok hingga mengalami kebotakan, mimpi tersebut menjadi pertanda bahwa kamu mengalami masalah rasa percaya diri. Coba kamu ingat-ingat dulu, mungkin saja belakangan ini ada peristiwa yang membuatmu merasa malu. Meski kerap diartikan sebagai hal negatif, mimpi ini juga memiliki arti positif. Rambut rontok hingga botak diartikan sebagai keterbukaan, di mana mimpi ini berarti menunjukkan sisi kebijaksanaan dan kemurnian hati kamu. 2. Rontok dalam jumlah banyak. Mimpi rambut rontok sering dikaitkan dengan permasalahan dalam diri sendiri. Kalau kamu memimpikan rambut rontok dalam jumlah yang banyak, bisa jadi jumlah rambut tersebut menjadi cerminan seberapa buruk permasalahan yang kamu alami. Mimpi ini bisa berupa cerminan rasa takut untuk menua dan rasa takut akan kehilangan sesuatu. Semakin banyak jumlah rambut yang rontok, semakin besar pula rasa takut yang ada dalam dirimu. 3. Rontok saat disisir. Mimpi menyisir rambut sering diartikan sebagai pertanda bahwa rezeki dan jalan menuju kekayaan akan dimudahkan. Namun, beda halnya kalau kamu memimpikan rambut rontok saat disisir. Mimpi ini menjadi pertanda sulit rezeki. Lebih tepatnya, rezeki yang seharusnya kamu miliki hilang karena suatu peristiwa. Peristiwa tersebut bisa diakibatkan oleh orang lain atau dirimu sendiri. 4. Mimpi rambut pendek yang rontok. Apabila kamu mengalami mimpi rambut pendek yang jatuh, hal tersebut bisa berarti adanya kekhawatiran yang kamu miliki dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kamu patut sedikit merasa tenang, sebab kekhawatiran tersebut umumnya hanya berupa masalah kecil. Bisa jadi situasi yang membuatmu sulit tidur, tapi hal tersebut bisa diselesaikan dan cepat berlalu. 5.
mimpi rambut putih rontok. Secara umum, rambut putih merupakan simbol kearifan serta pengetahuan. Jika kamu mengalami mimpi rambut putih rontok, mimpi tersebut bisa menjadi pertanda keberuntungan. Namun, di sisi lain, hal tersebut juga bisa menjadi pertanda terkait masalah yang akan datang. Selain itu, mimpi ini juga bisa berarti ada masalah keuangan atau bahkan profesional. 6. Mimpi melihat rambut rontok. Mimpi ini disebut-sebut sebagai pertanda bahwa kamu tengah jenuh dengan kehidupan sehari-hari yang kamu lalui. Ketika memimpikan hal ini, maka kamu harus mulai introspeksi diri untuk menemukan solusi dari situasi yang tengah kamu hadapi. 7. Memimpikan rambut rontok dalam genggaman. Apabila kamu memimpikan rambut rontok dalam genggaman, artinya ada rasa takut yang tengah kamu pendam dalam hati. Rasa takut ini bisa berarti banyak hal, seperti takut kehilangan, kematian, dan sebagainya. Arti mimpi rambut rontok menurut psikologi. 1. Takut bertambah tua. Mimpi mengalami kerontokan rambut umum ditafsirkan sebagai rasa takut akan menua. Biasanya, mimpi ini kerap dialami oleh mereka yang tengah memasuki usia dewasa. Melihat faktanya, rambut rontok memang menjadi salah satu tanda penuaan yang tidak mudah disembunyikan. 2. Stres. Selain takut akan penuaan, mimpi ini juga bisa menjadi pertanda bahwa kamu tengah berada dalam kondisi stres atau kelelahan. Bisa jadi, pemicunya karena kamu terlalu memaksakan diri, sehingga hal ini bisa muncul dalam mimpi. 3. Perubahan dalam hidup. Memimpikan rambut rontok bisa menjadi akan adanya perubahan besar dalam hidup, baik dalam konteks positif dan negatif. Contohnya, mimpi ini bisa menandakan bahwa akan ada perubahan besar dalam hidupmu seperti memulai pekerjaan baru, menikah, memiliki anak, perceraian, dan sebagainya. 4. Tanda kesehatan gizi yang buruk. Arti mimpi ini juga ada kaitannya dengan kondisi kesehatan, yakni bisa menjadi pertanda kesehatan gizi yang buruk. Jika kamu benar-benar merasakan hal demikian, maka kamu harus memulai gaya hidup yang lebih sehat dan memenuhi gizi harian. 5. Perubahan positif. Tidak semua arti bermimpi rambut rontok bermakna negatif, tapi juga bisa menjadi pertanda akan adanya perubahan positif dalam diri. Contohnya peningkatan rasa percaya diri, karakter yang lebih baik, lebih bersemangat, dan sebagainya. Arti mimpi rambut rontok menurut Hindu. Menurut ajaran Hindu, ada ritual memotong rambut dengan tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ritual pemotongan rambut ini dianggap sebagai demonstrasi untuk berserah diri sepenuhnya, di mana semua kesombongan telah dihapus. Dari hal tersebut, memimpikan rambut rontok dalam Hindu dapat diartikan sebagai pertanda baik, yakni terhindar dari segala macam hal buruk dan diberkati dengan keberuntungan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk arti mimpi kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.